Romi, ayah udah gak ada ya. Lia, kami turut berduka cita ya. Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja, gak usah sungkan ya. Maaf mbak kalau misalnya merepotkan. Saya pengen titip Romi ke mbak. Soalnya kasihan Romi. Saya gak punya uang untuk merawat Romi. Kasihan Romi kalau gak sekolah. Mama, Tante Lia, kok dipanggil-panggil gak nyaut sih? Iya, Mama sama Tante Lia lagi sedih soalnya besok Tante Lia mau pulang ke rumahnya. Kok aku sedih ya? Besok Tante Lia mau pulang. Kenapa Romi? Romi lapar. Lah, kan tadi barusan makan. Gak tahu, Romi lapar aja. Mungkin ini pengaruh obat. Romi mau makan apa? Gak tahu. Gimana kalau Tante Lia masakin? Mau, Ton. Oke, tunggu ya Tante Lia masakin dulu. Oke. Nah, ini makanannya mie sama omelet. Loh, kok mie, Tan? Tenang aja, itu mie buatannya Tante Lia, bukan mie instan. Oh, ya udah deh, Romi coba makan ya. Oke. Gimana rasanya? Enak. Tante boleh duduk di sini? Boleh. Bunda, boleh nggak aku main? Boleh, tapi jangan lama-lama ya mainnya. Oke, Bunda. Yeay, yeay, yeay. Main sepeda. Ternyata ayahnya Romi udah pulang. Na 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 na. Eh, itu Romi sama Tante Lia. Aku lihat deh. Tante Lia kenapa sedih ya? Kok liatin Rominya kayak gitu banget, kayak sayang banget sama Romi. Aku mau ke sana deh. Romi, Romi. Eh, Kia. Kamu makan apa, Romi? Omelet sama mie. Loh, bukannya kamu gak boleh makan mie? Tapi ini bikinan Tante Lia, bukan mie instan. Oh, Kia mau makan juga? Hehehe, enggak Aktan, udah makan di rumah tadi. Oh ya udah, sini duduk. Oke. Ya udah ya Tante Lia, tinggal ke belakang dulu. Oke, Tan. Oke, Tan.
Tommy, Tante Lia kenapa? Kok sedih gitu? Yaudah kita ke atas. Nanti aku ceritain di atas. Oke. Nah, jadi itu Tante Lia tuh besok mau pulang. Oh gitu. Iya. Tapi Kia, aku masih kepikiran yang kemarin yang Tante Lia bilang dirinya ibu. Hah? Lupain aja deh. Gak bisa, aku keinget terus. Kia, kamu mau gak bantuin aku? Bantuin apa? Sini aku bisikin. Yaudah deh, ayo kita main sepeda. Ayo. Ayo Kia, kejar aku. Ayo Kia, kejar aku. Hahaha, cepetan aku. Ih, Romi. Hehehe, bercanda. Mas, makasih ya atas bantuannya selama ini. Saya pulang dulu. Oh iya, gak apa-apa. Oh iya, gak apa-apa. Hati-hati ya, Lia. Iya mbak, makasih. Oh iya, Romi mana ya mbak? Gak tahu nih, mungkin main di luar. Ya udah, nanti saya cari Romi sekalian pamit ya. Oh iya. Ya udah mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Romi mana ya, kok nggak kelihatan? Ya udah deh, aku langsung pulang aja daripada sedih. Kenapa itu? Mana ya Rominya? Romi! Hah? Romi kenapa itu? Romi! Romi jatuh tante dari sepeda. Apa? Romi, bangun Romi. Romi gak boleh kenapa-kenapa. Romi anak ibu satu-satunya. Romi gak boleh kenapa-kenapa. Hah? Apa? Maaf tadi tante salah ngomong. Tante pulang dulu ya, dadah. Tante, tunggu tante. Aduh, kenapa sih aku bodoh banget. Aku salah bicara. Tuh gimana?